Sahabatliputan.com, beberapa wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dilanda banjir. Kejadian ini sejak tanggal 4 Juni 2024 lalu. Tingginya curah hujan berangsur menerjang pemukiman warga dan sempat juga menutup ruas jalan penghubung Tanah Bumbu dan juga Kota Banjarmasin. Bencana banjir ini memasuki hari kelima. Meski ada penurunan permukaan air, tapi akses jalan raya sudah mulai lancar, tapi masih terdapat pemukiman yang terendam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan merilis informasi kebencanaan tersebut yang berdampak pada 7 kecamatan dengan 4.877 kepala keluarga atau 16 ribuan jiwa. Bahkan mengakibatkan puluhan keluarga atau ratusan jiwa melakukan pengungsian ke tempat yang aman. Kejadian banjir ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dan naiknya air daerah aliran sungai ke permukaan jalan serta merendam beberapa rumah dan persawahan warga. Adapun dampak dari kejadian ini juga terganggunya aktivitas warga dan jalan transportasi di beberapa kecamatan di Tanbu. Selanjutnya nih sahabatliputram.com, kalau main layang-layang hati-hati ya, karena PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC melakukan sosialisasi nih buat masyarakat biar tidak melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional WUSH. Di antaranya jangan main layang-layang di dekat jalur kereta cepat WUSH. Karena ini dilakukan untuk menghindari adanya layang-layang yang tersangkut pada jaringan listrik aliran atas atau LAA di sepanjang jalur bus. Ada 5 kejadian yang melibatkan gangguan perjalanan akibat adanya benang atau layang-layang putus yang nyangkut di jaringan listrik kereta cepat bus sepanjang tahun 2024 ini. Ya, meskipun tidak menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, tapi kejadian ini sering membuat perjalanan kereta cepat ini menjadi terhambat. Alhasil, ribuan masyarakat yang menggunakan bus terdampak keterlambatan perjalanan. Dikarenakan petugas harus memastikan kalau bus ini tetap dapat melintas dengan cepat dan aman. Sekian News Flash hari ini, edisi 10 Juni 2024. Aku Sheila Oktarna signing out and see ya!